guys, selamat menonton HSNCTV. Sebelum jangan lupa subscribe channel ini untuk video terbaru dikemas kini mengenai isu-isu semasa terkini dan sensasi. Jangan lupa share video ini untuk manfaat bersama. Cara semak wang tak dituntut. Saja-saja cek rupanya ada 3,000. Terkejut bila semak wang tak dituntut. Sejak dari kecil hingga kini, kita pasti telah beberapa kali membuat akaun bank sama ada untuk menyimpan duit ataupun atas faktor kerja. Mungkin ada daripada kita yang mempunyai lebih dari 2 kad bank atau ada sebarang insurans yang sudah lama tak aktif. Jadi kalau korang ada kad bank yang telah lama tak aktif, contohnya di dalam ada lebih dari RM50, takkan nak biarkan saja duit di dalam tu. Jadi lelaki ini tunjuk cara untuk semak semula wang yang tak dituntut. Ya, sebenarnya Jabatan Akaunten Negara Malaysia ada satu bahagian yang dikhususkan untuk perkara seperti wang tidak dituntut. Cek wang tak dituntut anda. Saya ingatkan tak ada, bila cek ada dekat 3,000 rupanya. Saya kongsikan di sini cara nak buat. Yang pertama, layari egumis.anm.gov.my. Yang kedua, untuk yang pertama kali, register dulu ataupun sign in. Isi semua maklumat yang diperlukan. Jika anda melihat Jabatan Akaunten Negara Malaysia, sila klik pada semakkan dan buat pendaftaran pengguna. Yang ketiga, log in semula, kemudian masukkan semua maklumat yang diperlukan dan lengkapkan alamat anda. Untuk cek wang yang tidak dituntut, masukkan IC, jadi boleh bantu cek untuk pasangan anda juga. Untuk pengetahuan, maksimum boleh cek 2 nombor IC sahaja. Rakyat di negara ini nilai sendiri. Suara rakyat, suara keramat. Sekian dari HSNCTV. Terkini dan sensasi.